Ada seorang ibu yang mau bersih-bersih rumah nih. Pas lagi bersihin, dia melihat PS anaknya berantakan banget. Kemudian dia ambil dan dia semprot pakai pembersih. Tapi dia malah kesetrum dan sampai-sampai masuk ke dalam game ini. Ketika si anak kembali, dia pun heran kenapa di game tersebut ada ibunya, guys. Kemudian dia pun panik dan langsung mainin ibunya dengan stick PS-nya tuh. Dan tidak sengaja nyawa ibunya jadi hilang satu nih. Si bocil pun jadi panik dan langsung serius main gamenya. Dia pun siap menyerang musuh-musuhnya yang ada di situ. Tapi karena itu, si ibu jadi encok gitu. Setelah itu, si ibu ketarik dan pindah di sebuah kastil. Baru juga pindah, si ibu malah langsung ditendang. Dan nyawanya jadi hilang satu lagi. Si anak pun jadi panik banget. Dan ternyata yang nendang tadi adalah raja di game tersebut. Si ibu pun punya ide nih. Dia mengepel lantai biar licin gitu. Dan ternyata berhasil dong. Si raja pun jadi kepleset. Tanpa banyak cincong, si ibu pun langsung keluarin ultinya sampai akhirnya bisa menang dan keluar dari game. Cowok ini mau ngerampok bank, tapi pas dia buka pintunya, dia gak nyangka banget kalau ada cewek cantik di dalam sana. Langsung aja tuh dia bawa cewek dan uangnya. Tapi sialnya dia ketahuan sama penjaga tuh. Karena panik, cowok ini jadi tersandung dan jatuh, guys. Sampai-sampai cewek dan uangnya itu terpental. Tapi untungnya berhasil dia tangkap lagi tuh. Dia pun mencoba bersembunyi di selokan untuk menghindar dari polisi. Ketika merasa sudah aman, mereka pun keluar dan masuk ke dalam mobil. Tapi ternyata mereka salah masuk mobil, guys. Mereka malah masuk ke mobil polisi. Aduh, sia-sia deh mereka kabur. Pria ini baru saja buka pangkas rambut nih. Pelanggan pertamanya adalah cewek cantik ini. Kemudian langsung aja tuh dia sacet-sacet untuk memangkas rambut si cewek. Saking semangatnya sampai-sampai satu kuncir cewek ini jadi kepotong. Pria ini jadi cemas dan panik banget. Dia mencoba untuk tempelin tapi gak bisa. Dia semprot pun tetap lepas, guys. Dia coba untuk jepit dan bahkan sampai dicatok gini. Tapi malah hangus tuh. Karena hangus jadi dia semprotin tuh dan malah jadi hancur gini. Tapi dia pun punya ide nih. Perlahan dia menggeser kunciran yang satunya ke tengah tuh. Akhirnya berhasil, guys. Dia pun tegang menunjukkan hasilnya kepada cewek ini. Dan ternyata cewek ini suka, guys, sama hasilnya. Dan akhirnya pria ini pun jadi lega deh. Ada air dan api yang saling menyukai satu sama lain. Tapi karena berbeda, mereka jadi gak bisa pegangan tangan. Dan suatu saat tiba-tiba muncul bangunan besar tuh. Dan bangunan itu menimpa si air, guys. Si api pun cuma bisa melihat si air yang dia cintai lenyap dan menghilang. Hal itu pun membuat si api jadi emosi dan segera menghancurkan bangunan tersebut. Tapi sayangnya karena itu si api jadi ikutan lenyap. Dan setelah semuanya hancur, muncul sosok baru nih yang menyerap api dan juga air sehingga tercampur. Dan mereka pun berhasil bersatu dalam sosok baru ini.